I'm back. Udah rame ya, udah rame ya menunggu kelanjutan reaksi keluarga aku. Kita lanjut part 2. Ini adalah part 2 ya. Udah lihat meme-nya Lili belum? Udah, semua Lili lucu banget ya ampun. Semuanya udah hadir, semuanya udah hadir. Kak Indah tadi live dapat 700. Demi apa sih? Guys, 700 itu bisa. Aduh, emang ya. Ini 782. Udah aku bilang aku mau 1000. Coba challenge 1000. Hanya dapat 1000. Kak Indah, hari ini aku ulang tahun. Iya. Kak Indah kasih kata-kata semangat dong buat pejuang SSK osinya masing-masing. Osinya masing-masing. Oke, apa ya semangatnya? Aku tau, kayak admin yang terindah juga kemarin tuh kayak insecure banget guys. Apalagi Ayukun, mereka kayak, "Indah, kita udah berjuang ya, kamu aku takut kamu kecewa," gitu-gitu. Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama. Kayak, ya aku juga takut, aku juga merasakan kayak, "Waduh, kalau misalnya nama aku gak dipanggil gimana?" Tapi kayak, guys, semua usaha itu pasti ada hasilnya. Kalian harus tetap semangat, sama kalian berusaha itu pasti ada hasilnya. Kalian harus tetap semangat dimanapun sekarang. Kita coba kita lihat Intan ya, mencontohkan Intan nggak tuh ya, kayak selalu ada hasil baik dari setiap hal baik yang kita lakukan. Yang penting usaha dulu, terus pas udah kita usaha, udah kita berdoa, oke, udah gitu, kita menyerahkan semuanya kepada Allah karena kita udah berusaha. Nah oke, tadi kita sampai mana? Pertanyaan reaksi keluarga aku ya, betul. Kalau jadi kemarin itu aku ngirimin link apa tuh namanya, link nonton live sama kakak aku sama mama aku. Jadi pas pengumuman aku bilang gini, mama sama kakak, nanti waktu pengumuman dimulai kalian jangan lupa berdoa ya untuk aku. Jadi aku suruh mereka live streaming, jadi mereka tahu waktu pengumumannya kapan. Jadi aku minta mama sama papa sama Kak Putih semuanya pas lagi menunggu nama-nama itu diumumin tuh kayak berdoa gitu buat aku. Jadi kayak banyak doa lah yang datang gitu. Karena aku percaya pasti doa orang lain, doa orang tua, doa keluarga itu sangat berpengaruh ya guys. Jadi aku kirim linknya, mama ini jam 8. Nanti mulai jam 8 ada mini live dulu, tapi habis itu tapi nggak tahu jam berapanya, tapi mulainya jam 8. Habis itu nanti baru pengumumannya. Nah, pas pengumuman tolong ya doain gitu. Terus gitu. Terus ternyata mama aku kan kalau kita kan emang udah khawatir gitu kan. Mama aku doanya malah gini. Mama aku malah doanya kayak jangan sebut dulu biar kayak makin naik gitu loh peringkat aku. Sedangkan anaknya udah kayak, aduh nama aku di mana. Mama aku malah doanya kayak, jangan sebutin nama Indah dulu, kayak biar di atas gitu. Orang tua tuh sangat sweet ya. Sama
nama aku juga gitu. Oh iya, aku malah kayak, aduh nama aku mana gitu. Selama nama aku gak disebut, aku malah kayak mana nama aku, kok gak ada nama aku gitu. Kak Indah harus buat terobosan baru supaya makin naik vote-nya. Iya, amin, amin ya Allah, amin. Angka prediksinya mirip banget sama prediksi aku, yuk kan kun, oh ya. Kak Indah, batuk itu gatal tenggorokannya. Enggak, ini kayak aku enggak, hilang aja guys. Terus reaksinya pas disebut gimana? Kalau mama aku kayak, mama aku bilang dia ngechat aku kan, alhamdulillah selamat ya nak gitu. Semoga nanti makin naik peringkatnya gitu katanya. Terus waktu malam tuh, malam itu ya, oh aku bilang gini, oh iyalah, terakhir banget nih, oh iyalah, mama tidur dulu ya. Good night, I love you. Semoga mimpi indah. Oh yeah. Mama mimpi aja mimpi indah, guys. Semoga mimpi indah, gak tuh. Aduh, cocok banget emang. Tante Devi mimpi indah. Iya, Tante Devi mimpi indah. Pantas anak pun stay cool. Wah, namanya siapa? Celi. Ih, seneng banget sama Celi, jujur. Kayak kita penuh kedewasaan dan ketenangan. Kak Indah, tapi tugas kedepan jadi lebih berat ya. Terus maintain fiber. Iya, aku juga berpikirnya bukan cuma maintain, tapi kita harus percaya dan semangat untuk justru lebih naik, ya gak sih guys? Bukan hanya maintain, kita harus terus semangat untuk lebih tinggi, menuju lebih tinggi, menggapai lebih tinggi. Seperti kata aku di speech kemarin, kita harus punya keyakinan selama kita berjalan bersama, apapun pasti bisa dicapai. Kak Indah, pernah nonton Wonderland Indonesia enggak? Oh, Wonderland Indonesia. Apa itu? Kayaknya aku tahu. Itu kayak yang Amin paling serius. Amin. Kak Indah, kalau ngomong sama mama ngomong bahasa Indonesia apa Jambi? Indombi kita. Indonesia Jambi. Soalnya nama merek banget sih itu. Maaf banget ya. Itu adalah jokes orang Minang sebenarnya, tapi aku lupa kalau itu merek. I'm sorry. Prit. Aina demam ya. Aku udah, aku udah minum obat juga. Ya maaf loh. Indah, kemarin kok posisinya bisa deketan sama Onil? Ya aku kurang tahu ya. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Kak Indah dari dulu pengen banget lihat Kak Indah di MV JKT. Sudah lama ya, sejak Sayonara Crow. Iya, sudah lama ya. Sekarang aku ingin promosi sepromosi-promosinya. Jujur kemarin itu aku masih kayak agak ya tolong mengerti aku ya. Jadi kayak untuk promosi itu takut kayak terlalu promosi gitu, takutnya nanti pas tahap satunya
nggak masuk malah gitu misalnya. Tapi karena sekarang jujur tahap awal ini membuat kepercayaan diri aku tuh naik gitu loh guys, kayak jadi kayak aku jadi kayak aku semakin semangat, semakin percaya diri. Jadi kayak thank you so much ya untuk tahap satunya. Ya aku akan promosi. Iya ngerti gak sih, aku takut apa ya, emang ini bisnis overthinking ini kayak kalau misalnya promosi too much dia takut dibilang orang kayak aduh lebih banget sih ini mbak-mbak nanti juga nggak masuk gitu. Kalau sekarang tuh kayak aku ingin mempromosikan diri aku setiap detik asik. Justru promosi itu wajib agar semua orang tahu kampanye aku. Iya betul, itu hanya cerita sedikit gitu, kayak sedikit. Sekarang aku sudah kayak apa, aku perlu pasang spanduk ya. Perlu canda guys, bercanda nih. Jangan lah, pasang spanduk mending buat foto. Suruh muridnya. Nanti aku suruh gini, guys, nanti kalian punya tugas ya, semuanya harus ngapain ya, aku suruh ada photobook itu kalian purchase gitu, terus nanti kalian kasih kode fotonya sama ibu ya kan, terus nanti dia bilang sama mamanya, mama kata ibu wajib gitu. Wah ini gila-gilanya kita. Yang kondor ulang duluan ah, jangan dong guys. Terus nanti dia bilang sama mama kata ibu wajib. Waduh aku pilih penyalahgunaan. Ya dong, jangan dong, anak bocil disuruh gitu. Kak Indah, terus nanti lapornya ke dinas pendidikan, aku bilang gak apa-apa. Jadi ada yang kerja di dinas pendidikan guys, terus nanti dia laporkan ke dinas pendidikan, terus yang kerja di dinas pendidikan bilang ah gak apa-apa. Atau itu pada punya Instagram semua enggak ya, nanti aku bikinin deh buat mereka ini apa namanya tuh yang biasanya untuk promosi itu guys, yang kayak li nomor ini itu suruh upload di story. Ah lucu. Absen kak. Kak Indah, anak sekolah sekarang masih suka nabung terus ditulis di kertas gitu gak sih kak? Wah itu aku kurang tahu ya, tapi mereka masih punya uang kak sih. Semakin banyak kamu ngomong semakin balik suaranya. Oh iya? Abis itu hilang lagi. Kak Indah, aku nyanyi Sukinanda biar dipromosin dengan suara kayak gini. Kak yang bener lah kak, yang ada orang bilang udah gak usah Indah Sukinanda. Gak usah Sukinanda dengan suara seperti itu. Kak Indah, notice aku. Halo, Gaida. Kak Indah, kira-kira pengantar kedua itu kapan? Aku juga nggak tahu guys, jujur kalian memancing aku buat A1 kan? Aku tahu, nggak tahu aku sumpah. Kak Indah,
Murid yang ngevote langsung naik kelas. Murid yang ngevote langsung tambah 5 poin. Aku juga punya poin loh buat mereka. 5, nilainya naik 5. 90 jadi 95. Wih. Kak Indah, dari mana kamu tahu ada yang mendukung diam-diam? Aku tahu aja sih, karena banyak sih yang tipe kayak gitu, yang kayak nonton live tapi nggak komen atau gimana. Karena oke, contoh kan aja aku Jenny, aku mendukung Jenny diam-diam, tapi aku nggak ngomong apa-apa sih buat Jenny. Tapi kayak aku nggak pernah yang kayak nge-DM Jenny kayak I love you so much Jenny, kamu semangatku gitu. Kan diam-diam aku, emang silent treatment banget anaknya. Jenny saha, Jenny Blackpink. Kak Indah, semakin salah, apa sih yang aku baca nih? Kak Indah maaf ya, dikit enak aja soalnya. Gak apa-apa guys, sumpah. Satu vote itu aja udah sangat penting banget. Kayak itu lama-lama kamu, kalau misalnya kamu dengan orang lain yang juga ngasih satu, itu kan makin lama-lama menjadi bukit. Kalian jangan merasa satu vote itu tidak berharga. Satu vote itu berharga, setiap vote itu berharga. Makasih ya yang gak masuk ikut Pinter Indah tapi ikut vote. Ya itulah yang aku maksud. Cuma ada suara keretanya. Iya. Kak Indah, Target. Aduh, aku gak bisa ketawa lagi. Target katanya. Aduh, maaf. Target aku sih katanya target realistisnya gimana. Masih yakin gak satu? Aku kalau prinsip aku sih gak, aku gak yang menggunakan target realistis ya. Kayak pokoknya mimpikan mimpi setinggi mungkin. Yang paling tinggi itu apa? Itu yang kamu bikin jadi tujuan kamu. Tawa serak. Betul lagi. Kak Indah, Kak Indah HD-nya stuck di level 9. Enggak. Kenapa tuh? Naik sih. Aku belum lihat HD sih. Kak Indah, semangat. Semoga lagi bisa masuk Senbatsu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tunggu serangan fajar bulan depan ya. Beneran gak Ian Arka Salfok sama hordengnya? Kenapa ada yang salah dengan hordeng saya? Yang benar hordeng, gorden, atau apa guys? Menurut kalian? Kak Indah tanya dong, kapan Kak Indah rajin PM lagi? Mulai besok atau mulai hari ini? Enggak deh, mulai besok aja. Aku ngupload Senin Indah dulu ya. Abis itu aku ngupload foto yang tidak terpilih untuk masuk ke Instagram dan Twitter di PM. Oke, okay. Indah rajin PM harus kembali. Aku udah berapa lama gak masuk top 5 PM guys? Besok live ditunggu Senin dahnya. Oke, okay. Udah 1 bulan. Demi apa sih? Aku baru sadar. Apa sih? Demi apa sih?
Itu tidak mungkin. Masa? Kak Indah, sapa aku. Halo. Semangat Seninda. Yes, semangat Seninda. Aku tuh besok kegiatan tuh dari pagi, guys, sebenarnya. Jadi, padahal kita lagi seru banget yang ngomongnya. Tapi kayak setelah 30 menit ini, sesi 2 ini, aku udah selesai live. Tapi ini udah masih 20 menit kok, guys. Masih sisa 10 menit. Kita dengerin lagu kali ya. Kita denger lagu apa nih? Ada yang mau denger lagu? Sukinan. Hashtag Sukinan ya. Pasti itu. Aku udah menebak sih kalian bakal mau lagu itu. Aku buka playlist AKB aku dulu aja ya. Gak tau ini lagu apa, belum mulai sih. Kenapa kalau kalau apa ini? Kak Indah. Apa aku? Bisa, halo, bisa. Sebenarnya Katrin, betul. Kak Indah. Kecilin dikit. Bunja. Gedein apa? Gedein apa kecil? Ada yang bilang kecilin, ada yang bilang gedein juga. Kan gede ya? Dia aku kecil. Indah, kalau live pakai ring light nggak? Enggak, aku pakai apa namanya? Ini belajar lampu belajar. Ya betul. Kamu sudah sih? Bisa ganti-ganti nggak? Nggak bisa, dia nggak kurang keren. Nggak bisa matiin dan nyalain dong. Ternyata udah jalan. Aku kira belum jalan. Komennya Kak Indah cantik banget. Makasih. Coba pipi dulu Kak Indah. Dulu waktu aku kecil pipi aku jigel-jigel loh guys, tapi sekarang enggak lagi. Temen aku suka suka gini pipi aku, terus katanya pipi aku geter kalau digituin. Tapi sekarang udah enggak, dia udah pulen.
aku rasa aku harus 30 kilo dulu baru pipi aku hilang. Jangan ya, nanti aku kalau aku kekurusan aku kayak nggak makan. Aku gak usah diet ya, bilangin sama Depi, bilangin sama Depi. Kalian ada yang tahu lagu ini? Aku aja yang diet, kenapa kamu yang diet? Ya gak ada, aku bilang aku mau diet guys. Kalau aku diet, aku nanti aku jadi kekurusan tangan badannya. Nanti aku dikira sakit. Ya, betul banget, Kim Kim. Pokoknya kamu cantik. Ini guys, kalian tahu kenapa role model aku adalah Jenny? Karena dia punya cemul kayak aku. Tapi aku pernah guys, 27 menit. Oh no. No way. Ini tuh hujan enggak? Enggak. Kamu sehat kan? Oh, bermasuk ya kamu ya. Aku sehat ya. Aku sehat, suara aku hilang habis minum air grade aja. Kayak aku nggak batuk kan, tau kan? Dari tadi aku nggak ada batuk uhuk-uhuk kan. Emang suara aku aja hilang. Kemarin sama baca Ali anak enak. Kak Indah itu aja warna minat apa anti radiasi? Dua-duanya. Kan kamu di YouTube batuk. Oh, yang di live. Oh ya? Suaranya udah normal lagi. Masih ada sih, masih serak sih. Tapi ya agak lebih metal lah ya daripada kalau yang bagus ini ya. Aku pakai warna hijau gini. Oh, cerah. Yaudah, semuanya aku akan membacakan pop gifter anak-anak bandel. Ini aku bacain dulu. Aduh. Baru join weh. Kok anak-anak bandel? Karena aku dibilang jangan nge-gift. Mereka nge-gift. Dan jadi top gifter. Oke, 12. Ya, jadi Senbatsu live malam ini adalah 12 ada Destiko Kurniawan, 11 Kinki, 10 Abimanyu, 9 Lulu, 8 Rizanya Indah, 7 PBR Muhafi, 6 Rija, 5 Hadi Hadinata, 4 waduh kak, aku gak bisa nih baca ini kak, apa ini kak, nomor 4 kak. Nomor 3, ya kakak dengan nama yang tidak bisa aku baca. Nomor 3 ada Vina, nomor 2 ada Kak Reza Ilha. Hai kakak. Nomor 1 ada Arja Satria.
aksara Jawa itu, ya cara bacanya gimana? Dah. Eh, pas banget lagunya sudah habis. Aduh. Good night, mimpi indah. Da 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 da